pada siang hari ini kita akan melaksanakan proses pengambilan lebah madu hitam. Insya Allah ditunggu hasil videonya. Insya Allah kita lihat nanti. Kita lihat videonya hasil soalnya itu pemanjat kita salah satu yang di atas proses pengambilan madu hitam. Insya Allah madu hitam manisnya, madu hitamnya di order sebanyak-banyak mungkin. Insya Allah terjamin keasliannya. Ini dalam proses nih, masya Allah. Ini sebentar lagi kita menyaksikan hasilnya, hasil panennya madu hitam siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Alhamdulillah, ini sudah. Kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Mantap. Mantap. Madu hitam ya. Madu hitam manis. Ya Allah. Hitam manis. Hitam manis. Waduh, cantik kali. Hujan, madu kental. Madu Jambi Pak ya. Nah ini hasilnya nih, madu hitam ya. Hitam manis. Hasil pengambilan madu hitam. Alhamdulillah sangat memuaskan. Masya Allah. Madu hitam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itulah tadi proses pengambilan madu hitam. Insya Allah ditunggu orderannya sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Ya, tuh kan. Paling-paling entah apa juga foto. Tapi agak. Iya dah. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru, tinggal di Andil Jaya. Kami pengepul madu sialang asli hutan Jambi. Kami mempunyai beberapa varian jenis madu. Ada yang dari nektar sawit, ada yang dari nektar karet, ada yang dari nektar mahoni, ada yang dari nektar pulai, ada yang dari nektar pohon beringin. Adapun yang ini adalah nektar dari pulai dominan karet.
Nah, ini kemasannya 1 kilo. Kalau yang ini kemasannya kurang lebih sekitaran 7 on. Adapun harga ini kami jual 110.000. Kalau yang untuk 1 kilo, kemasan 1 kilo kami jual 120.000. Nah, bagi konsumen, bagi peminat pencinta madu yang ada di Jambi maupun yang ada di luar kota Jambi, kalau mau ke sini silahkan, mau cicip dulu untuk mengetes keasliannya, kemurniannya. Kami selalu menjaga keasliannya. Sekian.